guys, assalamualaikum. Sekarang ni dah lama aku tak payung video tentang Y15 tu. Maaf lah geng, dah maaf sangat-sangat sebab busy. Busy buat motor sampai dah lupa nak buat video, buat konten. Lupa geng, lupa. Sorry sangat untuk korang. So sekarang ni pun dah tengah malam. Tengah malam ni lah aku buat kerja, baru aku teringat. Padahal aku dah buat kerja lah, dah separuh jalan kan. Baru aku teringat video untuk tunjuk dekat korang yang pasal up spec Y15. Sekarang ni aku tunjukkan korang. Aku tengah potting head, nanti aku tunjuk. Aku nak cerita sikit motor-motor customer. Ni alhamdulillah tau. Ni restore, ni overhaul. Tu ada masalah, tu baru buat, dah bahar. Tu yang Y ni lah, Y engine pecah. Lepas tu kat luar ambil abang aku. Tu ada motor satu, dua. Alhamdulillah, korang nampak ada motor ni. Ni lah yang tinggal, sebelum ni penuh kan. Alhamdulillah lah, penuh dan dah settle juga. Sekarang ni baru ada masa nak buat konten macam ni lah. Barai mat, barai gila buat kerja macam ni sampai malam. Nampak tu, satu tak lerai lagi. Ni tak lerai lagi. Ni nak hantar pergi powder ke. So aku cerita sikit, banyak motor customer disebabkan nanti korang cakap aku sidai video. So bukan sidai geng, aku busy, betul-betul busy, tak tipu. Engine sana kan, ni pun ada lagi, tak settle lagi. Jam mat kepala, jam. Tapi Y15 tu, sekarang nak tak nak cakap banyak lah. Engine Y15 tu sekarang ni aku dah pasang. Tapi pasang belah kelas tu je lah semua kan. Jom tengok. Ni aku dah cerita lah tentang piston kan. Sekarang ni magnet. Magnet semua aku dah pasang. Belah kelas pun semua dah pasang. Cerita dia mat, belah kelas. Bila engine dia pecah, memang gila-gila aku cakap. Ni gigi baru. Ni gigi-gigi ni mahal mat. Sumpah aku cakap mahal. Korang tak expect lah harga dia. Mampulah beli. Tapi korang tak expect lah sampai harga macam tu. Cerita dia, aku dah pasang sekali aku pusing. Sangkut. Sampai aku check, double check lah. Buka enjin ni dua kali balik. Sebab takut balancing sangkut dengan grain sap. Macam tu. Tapi bila tengok balik, okey je. Sekali gigi tu buat hal. Gigi ni lah. Gigi ni makan. Ada yang patah, ada yang sopak. Yang ni pun bengkok. Korang tak pasang pun gigi ni. Tapi kalau tengok betul-betul bengkok. So belilah baru. Beli baru, makan modal jugalah cerita dia. Dua ni. Lepas tu masuk hyperclass kan. 6 spring. Selalu orang pakai 5. Ni kita pakai 6. Kita tengok macam mana. Lekat tak lekat. Slip tak slip. Harap-harap tak slip lah mat. Tu engine aku dah settle kan. Lepas tu tinggal head nak potting. Kita tengok head. Head dia aku potting biasa-biasa je. Head potting biasa-biasa. Ni tak settle lagi lah, baru separuh jalan. Baru atas-atas, baru separuh jalan. Ni pun tak ada usik lagi. Tak ada usik pun. Nanti baru kita kira CR. Lepas tu ni head baru, pakai head NLK amat. Okay, ni okay. Azuz pun tak settle lagi. Ni aku potting separuh lah. So intake pula. Intake biasa. Ni aku tunjuk je mat macam mana potting. Potting tak ada nak rahsia-rahsia dengan korang. Aku tunjuk je apa benda nak rahsia-rahsia kan. Potting macam ni je. Potting macam biasa je potting. Mana yang korang rasa macam mana nak tengok orang potting lah, macam ni lah. Besar kan, tapi ada ukur-ukur dia lah. Ukur-ukur dia kita pakai caliper. Macam ni, ukur-ukur. Ikutlah ukuran korang. Cuma ukuran korang tu je, korang kena tahu sendirilah. Spek apa yang korang buat. Macam tu. Lepas tu korang dah rasa okey, dah pasang, lepas tu try. Motor dah hidup, try. Apa lagi tak ngam, macam tu lah. Tapi 4 stroke ni leceh mat. Kalau tak ngam nak buka, dia bukan macam 2 stroke.
So four stroke ni kalau boleh nak buat, buat terus sehabis baik lah kalau boleh. Tu je nak bagi tahu. So tunggu geng, aku nak settlekan porting head ni dulu. Settlekan porting head, lepas tu aku grembal ke apa. Lepas tu sekarang ni pun dah malam cerita dia. Mungkin sambung besok lah pasang ke apa kan. Tapi aku nak settle porting head dulu. Dah settle porting head, kita pasang. Kita pasang, kita turun naik enjin. Tak sabar ni mat, nak dengar bunyi motor dia. Tunggu, tunggu. Sekarang ni gua dah pasang mat. Dah pasang dah. Rantai pula panjang sangat, salah masuk. So ni aku dah ikat dah. Semua aku dah ikat. Semua barang baru mat. Solid. Tapi ni tak ejar tepek lagi. Ini kalau tepek macam ni, bunyi kapal mat. So aku dah poting. Besar sikit. Wah, gelap. Dah pasang. Hey, aku paling suka tau kalau spacer macam ni. Dia nampak, dia bukan nak nampak kita jet. Aku nampak sebab dia nampak macam, uish, warna dia, warna spacer ni dia macam chrome kan. So nampak macam, oh menyelah kan. Ganas lah. Tapi sebenarnya aku lagi, kalau boleh lagi suka tak ada benda ni lah. Kalau boleh kan, sorok sikit ke, biar nampak macam standard. Nak tahu, nak nampak macam standard macam ni mat. Aku tanya kat korang kan, aku bagi teka lah kat korang. Ni motor customer. So korang rasa the jet ke atau standard? Si teka-teka. Aku tunjuk lah sikit. The jet ke standard? Kalau jet berapa? Cuba korang teka. Siapa jawab betul, dia memang gempak. Memang aku respect. So ni dah, aku dah pasang lah. Tapi ni lah, mungkin aku kena buka balik, tukar rantai. Sebab rantai ni panjang sangat, aku tersalah masuk rantai damping chain. So dia panjang sangat. Nanti aku tukar, lepas tu dah boleh tutup atas je tepek pun semua. Maaf lah sebab aku tak tunjuk pasang. Memang aku cakap aku tak tahu lah kenapa sekarang ni. Bila aku dah buat, dah settle, baru aku teringat lupa nak buat video. Macam tu lah. So tak apalah, yang penting motor dah pasang, headblock dah ikat. So nanti aku tukar rantai termincin dia sikit lagi. So tak ada masalah, aku tukar je dulu, lepas tu kita naik. Let's go. A few minutes later. Okay guys, alhamdulillah dah hidup motor ni. Y15 baru je hidup. Pakai ni saja nak start je lah. Pakai exhaust kau macam ya. Kalau ada yang berminat exhaust ni, boleh roger. Senyap. Berabuk.
running baru pergi dyno. Rem sikit, rem sikit. Aduh, bobok pula. Minyak lebih, minyak lebih. The next day. Alright, sekarang aku dah sampai MPR. Nak dyno motorway tu. Dyno elok bet. Baru siap. Kita suruh pit run kosong tu sebab motor tak cukup running. So bagi pit running atas dyno lah. Dia pakai exhaust aku tau. Dia beli kat aku exhaust aku. Dia ambil rental lah. Harap-harap tak ada masalah. Bojang man. So guys, engine customer pun aku hantar dekat pit. Dua biji ni LC. Aku suruh pit buka rumah engine lah. Dua-dua ni. So MPR pun dia boleh buat. So korang ke mana nak buat, korang boleh datang lah hantar dekat dia. Buka rumah engine lah. Dia boleh buat. Sebab dia pun ada mesin. Korang nak potong head ke apa ke, potong korek piston ke, buat pocket valve, korang datang lah. Dia boleh buat. So ni aku suruh dia buka. Sebab ni dah macam kena gigit lah man. Aduh, tak nice lah. So tak cantik lah kan. So kalau boleh nak buat cun-cun. Ni pun sama. Ni pun asal pakai botting je. So customer hantar, kita buat. A few minutes later. Ni HP dia. Graf cantik tapi HP. HP tak ada mode kan. 39 je. So mungkin ada yang kurang. Biar lagi kita buka balik. Kita touch up lagi sampai dapat yang kita nak. Kita run kali kedua, tengok macam mana. Kalau sama ke kena buka airblock. Aku ada touch up bahagian luar sekejap lah. Kalau sama tak nak keluar, terpaksa buka airblock balik lah. Okay, ni run kedua. Lepas dah touch up tadi berapa kan, tu jadi 41 je man. Tapi graf cantik lah. Nak lebih lagi boleh. Tapi nak kena buka airblock lah, touch up balik. Biasalah man, kita buat motor ni bukan selalunya terus dapat. So kena buka pasang. Tapi tak apa lah, kita run dulu selalu. Okay. Alright guys, alhamdulillah. Sekarang dah settle dyno, aku dah balik bengkel lah pun. So ni lah motor dia. Motor member aku tu. Mula power berapa je, tak sampai 40. Lepas tu adjust sikit dekat sana, so dapat 41. Tapi itulah, aku rasa tak puas hati lagi. Rasa nak buka balik, nak tengok apa yang tak ngam. Macam tu. Tapi tak apalah, owner pun bawa gila-gila kan. So nak bagi engine gila-gila, takut berderai pula lagi. Tapi alhamdulillah lah, cukup je dapat result macam ni. Tapi bagi aku tak memuaskan lagi. Tidak apa lah, motor pun dah settle. So tengok kat bengkel, banyak mat, motor mat. Satu hari ni aku settlekan dyno ni je. Sebab settle lama dyno disebabkan dah run. Lepas tu tak ngam, touch up balik, lepas tu run lagi. Dua kali lah.
Macam tu. So satu hari settlekan motor ni. So ni motor-motor customer yang aku nak kena settle lah. Tu. Oh, penuh. Alhamdulillah penuh. Banyak yang hantar. Terima kasih kepada korang yang percaya dengan aku. Tapi harap motor mana yang ada kat sini, harap owner bersabar sikit lah. Sebab aku buat seorang mat. Aku pasang seorang. Aku ada budak tapi dia tolong buka lah yang pasang aku. So mungkin ambil masa sikit lah. Sebab bukan senang mat nak pasang-pasang-pasang. Masa tu tak cukup satu hari nak settlekan 2 biji, 3 biji. Tak kan. Sebab bagi aku kalau nak settlekan sehari 2 biji, 3 biji boleh. Plug and play lah kan. Plug and play, pasang, tak payah nak pening-pening. Tak payah nak tengok-tengok detail. Macam tu lah. So sampai situ je geng video aku. Terima kasih kepada korang yang sentiasa support. Mungkin lepas ni mungkin ada ride lah. Tapi aku kena settlekan wire aku dulu. Settlekan wire aku, baru aku try sukat dengan wire member aku ni. Hasil tangan aku juga. Tapi itulah. Mana tahu motor dia yang duduk depan ni. Betul tak? So alhamdulillah settle, tak ada masalah. So bagi owner je nanti. So sampai situ je geng. Thank you kepada korang. Jangan lupa subscribe.